Ini gue lihat motor aneh banget, panjang gini. Oke, ini gue udah nyampe ya di Stickland. Ini ada di lantai 6 ternyata. Nah, ini Stickland. Di sini kita lihat ada menunya juga. Special set. Sama ini yang lunch sampai jam 2. Ini kebenaran sebentar lagi jam 2 nih. Semoga masih keburu ya. Gue nih udah di dalam dan gue tadi udah ambil list yang 4.500 kopi beef yang tender ya. Gue penasaran sih memang bedanya 1.000 sama yang non tender, tapi gue penasaran karena udah jauh-jauh kesini ya, sayang nyobainnya kalau yang udah sedikit lah. Semoga memang jauh lebih enak dibanding yang 3.500 ya. 4.500 kalau di rupiahnya mungkin sekitar 480.000 ya. Mungkin ini steak termahal yang pernah gue makan. Gak apa-apa ya, experience. Nah, ini udah dimulai bawa chefnya, udah mulai dibawa dagingnya. Ini ada, ini kayak bawang goreng deh. Pertama ini udah dibagiin piring dulu nih, atau buat apa? Kelihatan dagingnya merah banget, ada sayur juga. Ini dikasih dua ini itu apa nih? Ini tadi dikasih ini kayak pickle, terus ini ada salad dan ini nasi. Nah, ini ada miso soup. Dua ini kayak dipping sauce, tapi gue gak tau ini dipping sauce apa karena belum dijelasin juga.
Which do you recommend? Medium? Medium. Medium? Medium. Oke, ini udah beres ya makannya, sekarang tinggal bayar. Dan totalnya 4.500, ini gue mau bayar lagi pakai debit BCA ini ya. Kita cek dapat kursnya berapa. Oke, jadi tadi udah bayar tapi ternyata pakai debit BCA nggak bisa. Akhirnya gue pakai credit card CIMB. Nah, nanti nggak tahu nih kursnya dapat berapa, mungkin harus cek di tagihan bulanan ya. Nanti gue bakal bandingin lebih bagus mana kursnya pakai CC atau pakai debit BCA. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang muslim, ini di depannya Stickland tadi, ini ada restoran halal ya. Bismillah halal food. Mungkin teman-teman yang muslim mau cobain, siapa tahu cocok. Ini tempatnya tepat di seberangnya yang Stickland tadi. Ini untuk menu-menunya ya. Oke, akhirnya udah beres ya makannya. Udah tercapai tujuannya, kesini memang pengen makan Kobe beef. Jadi setelah ini mungkin gue bakal balik lagi ke Osaka karena nggak tahu mau ngapain lagi di sini, dan nggak tenang juga sih karena belum packing, besok kan pulang ya ke Indonesia. Jadi gue mungkin bakal balik, tapi mungkin di perjalanan ke station
siapa tahu bisa mampir-mampir, ada yang menarik untuk dilihat. Ikutin aja dulu.